Seniman Nyoman Nuarta adalah sosok di balik proses pembuatan patung Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN. Ia pun telah memulai pengerjaan patung Garuda ini sejak Februari 2023 dan direncanakan akan selesai pada Maret 2024 mendatang. Nyoman Nuarta mengatakan, ia begitu terbuka jika ada calon presiden yang ingin berkunjung dan melihat progres pembuatan bilah-bilah sayap Garuda di IKN. Seperti halnya hari Selasa, 3 Oktober 2023, di mana calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo datang berkunjung ke galeri dan workshop yang berada di NU Art Sculpture Park. Ia mengatakan merasa senang jika dikunjungi, dan kunjungan Ganjar Pranowo ke tempatnya hanya saling mengobrol saja. Ia pun menyebutkan tidak apa-apa jika ada calon presiden lainnya yang berkunjung ke galerinya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya itu syaratnya harus dukung IKN dulu. Kalau nggak ngapain juga ke sini, kan pengen lihat itu kan, progresnya. Jadi yang positif-positif lah, tuturnya. Nyoman menegaskan IKN ini harus berlanjut karena negara sudah mengeluarkan cukup banyak biaya dan pembangunan infrastruktur pun begitu besar. Ya harus kita berlanjut, kalau nggak berlanjut itu kan pengkhianatan, orang negara sudah keluar duit begitu banyak, terus nggak dilanjutkan gimana? Buat infrastruktur yang begitu besar terus tidak dilanjutkan itu kan pengkhianatan, katanya undang-undang kan sudah. Kalau saya ya, bukan karena aku dapat proyek di sana, enggak lah. Tapi ini untuk kepentingan negara, ucapnya. Ketika Ganjar Pranowo melihat proses pembuatan bilah-bilah sayap Garuda ini, Nyoman pun memberikan pesan khusus. Ya kalau ini wajib nih jadiin. Ya saya bilang tadi, kalau nggak dilanjutkan nih pemerintah ini sekarang sudah keluar uang banyak, terus nanti gimana dong, mangkrak kalau nggak dilanjut, ucapnya. Nyoman sangat optimis jika IKN ini akan berjalan dan ada hasilnya karena dalam membangun istana ini tidak hanya dipikirkan untuk kantornya presiden. Tempat itu akan menjadi ikon pariwisata. Pariwisata kalau terjadi, itu ada hotel, restoran, hidup semua masyarakat dapat pekerjaan. Nah disitulah terkumpul uang itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.